Selamat sejahtera guys. Hari ini kita nak buat video unboxing. So reel, kita nak buat video unboxing reel Seahawk ya guys. Reel terbaru dari Seahawk, Instinct ya guys. Instinct gunakan teknologi Jepun. Okay guys, ini ialah model 103 HSL dan speed dia ialah 8.1 ya guys. Okay, speed reel ni 8.1. Okay, Team Shun Instinct dia menggunakan ultra high speed 8.1 dan menggunakan multi disc dragger. Dia drag jenis multi disc guys. Okay, dia juga menggunakan infinite anti reverse bearing dan juga mempunyai magnetic force brake system ya guys untuk spool tension ya guys. Dan dia juga mempunyai ultra wear resistant line guide ya. Dia maksudnya line guide dia tu tahan cala ya, kali cala ya guys. Bukan kali celah guys. Okey, dalam ni ada 5 ball bearing dan 1 roller bearing. Roller bearing 20 reverse pull roller bearing dan ratio dia 8.1. Dia boleh muat tali 0.26 mm, dia boleh masuk 200 yard. Kalau 0.28 mm, dia boleh masuk 160 yard, dan kalau 30 mm, dia boleh masuk 120 yard. So berat reel ni ialah 203 gram ya guys, dan drag max drag dia 8 kilo yes. Dan ball bearing dia stainless steel ya guys. Ball bearing stainless steel dan one way bearing pun stainless steel ya guys. Infinite ya. Dan dia menggunakan dual drag system ya guys. Maksudnya dia ada centrifugal dengan magnetic ya untuk control spool speed dia. Okay, dia lightweight ringan ya guys. Kalau ada setengah reel tu dia datang dengan pouch ya guys. Macam yang ni dia dah tulis Seahawk reel with pouch ya guys. Dia dah tulis reel ni datang dengan pouch ya guys. Pouch untuk simpan reel. So kita tengok, kita ada reel pouch. Material dia macam kain ball 2 guys. Dia spun eh, spun tebal lah. Dia lembut macam kain ball 2 guys. Sepon pun bagus. Lepas. Dan dia material memang tebal ya guys. Material dia memang tebal guys. Okay guys. Okay, so kita ada reel dan kita ada diagram guys. Reel diagram. So kalau kita nak beli spare part atau kita nak servis ke, reel diagram ni memang berguna ya guys. So kita tengok reel dia guys. Knob dia jenis getah ya guys dan lebar eh. So selesa nak pegang bila karau guys. Selesa nak pegang bila karau. Dan handle dia berlubang. So biasa dia orang lubang handle ni untuk mengurangkan berat reel ya guys. Dan star drag dia besi ya guys. Saya tak, kalau saya rasa aluminium eh. Star drag dia aluminium eh, besi, bukan plastik ya. Dan tension knob pun okay. Tension knob tak ada clicker. Drag tak ada clicker. Star drag ada clicker. Dan ada lubang eh. Lubang ni untuk keluarkan air guys. Ada lubang untuk keluarkan air. Okey, selamat, boleh pakai untuk sewa tu. Dan saya tanya dengan Gary, dia cakap body reel ni digunakan graphite ya guys. Graphite guys. So kita boleh main salt water guys. Janji kita rajin servis ya guys. Okay. Okay guys. Rasa solid ya guys. Tak rasa macam reel plastik ya. Ada setengah reel tu bila kita kata tekan, dia punya dia feeling tu lain guys. Dia reel ni memang rasa solid ya guys. Memang rasa solid. Nak pegang, nak main heavy cover ke, nak belasah ikan besar tu memang memang selesa guys. Tak ada, bukan macam reel plastik ya. Okey, dia ada 10
10 setting ya. Digital setting dia ada 10. Dan kita tengok. So nak buka dalam dia, kita tekan ni, dah pusing, kita tekan ni. Pusing. Tarik. Kita buka setting, kita ada 5. So maksudnya 5 kali 10, so kita ada 50 setting ya guys. Untuk reel ni kita ada 50 setting ya guys. Yang dalam ni dan centrifugal kita ada 5 setting. So untuk setiap satu digital control ni, sebab setiap satu magnetic control ni, yang ni magnetic control ya guys, ini magnetic control, sini kita ada centrifugal control ya guys. So untuk setiap digital to magnetic control ni kita boleh set dia guys. So maksudnya kita ada sini luar 10, sini ada 5. So maksudnya kita ada 50 setting ya guys. Memang versatile ya guys reel ni. Boleh guna untuk gawang kecil atau gawang besar, atau gawang yang wind system tinggi ke. So boleh guna untuk bermacam-macam jenis gawang ya guys. Boleh guna untuk bermacam-macam jenis aplikasi guys. Ada 50 setting ya guys. Dalam ni ada 50 setting ya guys. Kita tutup balik, kita masukkan dia. Lepas tu kita pusing. So, maksud ni dah pusing eh, dia lock. Ok, bawah ni ada tulisan Seahawk. Reel ini made in Korea. Reel ini made in Korea guys. Ok guys, reel ini dia ada ultra speed dia guys. Ratio 8. So best guys, ratio 8 ni senang kita nak tarik keluar ikan yang besar-besar daripada reba ke. So kita karau tali dia banyak guys. So memang selesa nak taruh, nak tarik keluar ikan yang besar-besar daripada reba tu, senang aja daripada low ratio ni. High ratio ni tu advantage dia guys. Kita senang nak kawal ikan yang besar-besar ni. Dan okay guys, ini yang saya suka dia guys. Teknologi ni saya jumpa dekat Reel Zion ya guys. Dan seperti anda tahu, Reel Zion tu memang sedap untuk kas jauh. Okay, teknologi yang sama digunakan untuk reel ni juga ya guys. Di mana level guide dia, distance di antara level guide dengan spoon tu jauh guys. Okay, yang ni memang memainkan peranan ya guys. Dan lagi satu saya perasan dari ni ya, dia punya spool tu memang sempit ya guys. Spool dia memang sempit. Kita bila kita dah karau ke, katakan level guide kita dah sampai sini dan tali kita berada sini. Kalau level guide dia kat sini, dia punya geseran dia tinggi ya guys. Dia punya lencong tu sharp ya guys. Bila dia punya corner tu sharp, dia punya geseran tu tinggi ya guys. Bila geseran tinggi, dia akan menghasilkan friction ya, menghasilkan geseran. Geseran tu akan memperlahankan tali ya guys. Dia akan memperlahankan tali yang keluar tu. So bila spool dia sempit, so dan level guide dia jauh ya guys. Dia punya, yang kalau reel biasa dia macam ni, katakan yang reel biasa ni level guide kat sini dan spool panjang, kebanyakan tali, katakan dari tali ni nak masuk ke level guide, dia begini ya guys. So dia punya angle tu memang tinggi, angle geseran memang tinggi guys. Untuk reel ini dia punya angle dia dah kurang ya guys. Angle dia begini. So angle dia dari sini ke sini. So itu yang salah satu faktor utama untuk menentukan distance ya guys. Dia punya geseran berkurangan ya guys, daripada tali keluar begini ke tali keluar begini. So daripada tali yang keluar dari sini memang kurang ya guys. Memang geseran dia memang kurang ke, kalau angle dia begini compare dengan angle macam ni guys. So itu yang kebaikan dia. Yang banyakkan reel yang saya ada sebelum ni, spool dia besar guys. Yang ni kali pertama saya tengok spool dia, ibu jari pun susah nak masuk. Spool sempit guys. So saya suspect distance dia akan cun guys. Dia orang claim dia akan increase 20% extra ya. Distance dia akan increase 20% extra. So dia ada 20-50 setting dengan level guide yang jauh dan spool yang sempit ni. So memang bagus ya guys untuk distance. So kita test, minggu ni kita nak test. Nanti kita test dan tengok guys macam mana distance dia. So kita tengok smooth dia. So kita karau. Okay guys, memang smooth ya guys. Okay guys, untuk maklumat lanjut mengenai reel ini ya guys, kita boleh check produk card mereka ya guys. Setiap kali beli reel kita akan dapat produk card. So kita boleh scan QR code ni guys. Dia akan bawa kita ke website TCE. Kat situ dia akan explain, dia akan tunjukkan beberapa gambar reel, beberapa angle gambar reel, dan dia terangkan apa spesifikasi dia guys. So untuk reel ini saya nak padankan dengan tali ni baru saya dapat ya guys. Nak try tak pernah try lagi. Nak padankan dengan tali Seahawk Legenda. Seahawk Legenda ya, Seahawk Legenda 2. So dia merupakan
Dia ni memang 4 lilit dah. Tali 4 lilit dah. Sip. Okay, so saya nak pasangkan dengan padankan dengan reading guys. So really nanti saya nak padankan dengan rod Black Venom guys. Baru dapat rod Black Venom. Okay guys. Terima kasih untuk menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.